Pangkalan Crimea milik Rusia hancur diserang dari jarak jauh. Foto-foto dari satelit pada Kamis menunjukkan fasilitas itu dibumi hanguskan. Foto-foto yang dirilis perusahaan satelit independen Planet Labs menunjukkan tiga kawah yang hampir identik. Lokasi bekas bangunan di pangkalan udara Saki Rusia dihantam secara presisi. Pangkalan udara dari pantai barat daya Crimea itu mengalami kerusakan parah. Setidaknya 8 pesawat tempur Rusia hancur terkena rudal canggih kiriman Amerika Serikat. Namun Rusia membantah pesawat rusak dan berujar bahwa ledakan yang terlihat di pangkalan pada Selasa 9 Agustus 2022 itu tidak disengaja. Sementara itu Ukraina belum secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu atau mengatakan dengan tepat bagaimana hal tersebut dilakukan. Para pakar militer barat mengatakan skala kerusakan dan ketepatan serangan menunjukkan kemampuan baru yang kuat dengan implikasi yang berpotensi penting. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!